أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمين يا رب العالمين. حاضرين سكاليان، جماعة مسجد الإمام الشافعي أو الشافعي يا جماعة Syafi'i aja lah kan, baru nama aja udah bingung antum. Imam Syafi'i atau Syafi'i aja? Syafi'i ya. Tapi tentu yang dimaksud Imam Syafi'i. Yang semoga kita bersama dirahmati oleh Allah Ta'ala. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah, kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja, yang pertama memang sudah dari lama saya tidak pernah mau dapat jadwal di Surabaya. Karena masuk Surabaya ini nguyai segoro. Jadi ustadznya masya Allah, ada ustadz juga ini, ustadznya masya Allah. Jadi kalau kita ke Surabaya ini kayak pupuk bawang. Tapi nampaknya sudah berkali-kali, bismillah lah, sekali aja lah ya, nyoba, cocok apa enggak. Kalau cocok lanjut, enggak cocok mulih gitu. Hadirin sekalian, langsung saja kita mempersingkat waktu, tidak usah kepanjangan pembukaan segala macam, menerjemahkan mukaddimah itu tidak penting gitu ya. Mukaddimah diterjemahkan itu ya sekolah di Google ketemu. Nah, tapi kemudian kita ingin langsung masuk ke materi tentang saya juga tidak tahu siapa yang ngasih materi sakinah mawaddah warahmah ini, tapi karena materinya itu ya sudah itu yang kita bahas. Yang pertama, ada satu perhatian besar tentang rumah tangga di dalam hadis yang sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, dan ini nampaknya sekarang yang terjadi. Kalau rumah tangga orang-orang yang sekarang usianya di atas 50, 55, 60 insyaallah sudah aman. Tapi yang menjadi masalah sekarang rumah tangga baru yang ketika awal berumah tangga itu yang difikirkan pokok kudu enak, kudu seneng, kudu soge, kudu manja, kudu rekreasi. Sehingga ketika ia masuk ke rumah tangganya di awal pernikahan begitu mewah, pestanya megah, bahkan sampai perkara-perkara kecil, urusan baju pengantin, urusan kamar manten, semuanya lengkap. Ketika dia masuk ke rumah tangga yang sesungguhnya, ternyata kaget. Ternyata di rumah tangga itu tidak semuanya adalah kenyamanan. Karena rumah tangga itu ibadah, dan ibadah itu perlu perjuangan. Maka tidak gampang-gampang. Nah, maka Rasulullah mengingatkan kita, Inna iblisa yadha'u arsyahu 'alal ma', iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. Dan para ulama menjelaskan kenapa hadis ini diawali dengan singgasana iblis. Ini Rasulullah ingin menunjukkan kepada kita bahwa iblis itu dalam tanda kutip juga punya kuasa. Sehingga Rasulullah mengatakan iblis meletakkan singgasananya di atas air. Thumma ba'atha sarayahu. Kemudian iblis itu mengirimkan delegasinya, utusannya dikirim. فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُمْ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ لِلنَّاسِ فِتْنَةً. Kemudian utusan iblis tadi yang paling dekat posisinya dengan iblis, posisinya paling bagus, yaitu mereka yang paling besar fitnahnya untuk manusia. Dan ternyata fitnah untuk manusia itu jangan dibayangkan jabatan, uang,
atau mungkin sekedar bahkan perempuan, ternyata bukan itu. Dan Rasulullah mengatakan fitnah terbesar dari iblis itu dalam rumah tangga. Yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kadza wa kadza fayaqulu ma sana'ta ayya syai'. Kemudian salah seorang utusannya datang. Iblis lapor, saya telah melakukan ini dan itu. Dijawab sama iblis, ma fa'alta ayya syai'. Kamu enggak ngapa-ngapain. Jadi disebutkan dalam penafsiran Al-Imam An-Nawawi dalam Sharh Sahih Muslim, itu iblis ini cerita, saya telah menjadikan seorang anak menghardik ibunya. Kata iblis, enggak penting itu. Saya telah menjadikan seorang ayah mukul anaknya, enggak penting itu. Saya telah menjadikan seseorang berkhianat di dalam perjanjiannya. Iblis bilang, ah enggak masuk, blas. Jadi diceritakan itu semua keburukan-keburukan itu oleh pasukannya iblis, diceritakan laporan. Kepengen mendapatkan apresiasi dari iblis. Sudah, semuanya kata iblis, ma fa'alta ayya syai'. Kamu percuma tak kirim, kamu enggak ngapa-ngapain. Kalau bahasa orang Surabaya itu gak diganggu setan pun wis koyok setan. Jadi sampai setannya itu mikir, iki sing ganggu jane ya sapa? Ente luwe setan timbang ana gitu. Maka iblisnya bilang, "Ma fa'alta ayya syai'?" Apa yang terjadi? Kemudian ثم يجيء احدهم فيقول, datang iblis yang terakhir mengatakan apa? Ma taraktuhu, dalam riwayat yang lain ma taraktuhuma hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Saya tidak tinggalkan orang itu, dalam pengertian yang lain saya tidak tinggalkan rumah itu. Jadi iblis masuk ke rumah kita. Dan enggak usah nyalain kalau iblis masuk, kita yang bawa masuk. Televisi di rumah kita enggak berhenti, YouTube di rumah kita enggak berhenti. Azan orang-orang di rumah kita masih ribut, eker-ekeran ya enggak berhenti. Terus gitu enggak mau iblisnya masuk. Terus kalau terjadi kerusakan rumah tangga, ence ini harim mana ini bahlul, gak iso diatur. Loh, kok tiba-tiba harimnya? Atau kalau yang perempuan nyeritain, rejalan naikinnya ini gak tanggung jawab. Loh, kok tiba-tiba rejalnya? Antum ini yang bermasalah. Kemudian ketika antum tidak mewaspadai dari awal masuknya iblis ke dalam rumah. Masuk enggak pakai salam. Coba doa masuk rumah yang bisa jawab hadiah. Sabar. Bukan assalamualaikum loh ya. Yang kecil aja, coba doa masuk rumah. Allahumma barik lana. Gantian. La haula wala quwata illa billah. Coba doa la haula wala quwata, sak masjid lo ini. Doa masuk rumah. Assalamualaikum. Bismillahi walajna. Bismillahi kharajna. Tahal ya Ustaz. Lanjutkan. Wa ala Allahi Rabbina. Barakallahu fikum. Coba saat masjid di situ dok. Terus nanti ketika rumah tangganya rusak dibilang, wah ini harim gak kena, rejal gak kena. Gak bisa. Kita yang pertama kali masukin mereka. Bahkan Rasulullah mengatakan, bahkan kalau kalian tidak mengucapkan salam, kalian tidak berdoa, itu iblis mengatakan apa? Malam ini dapat tempat tidur spesial. Bahkan kalau malam itu antum hubungan suami istri, itu iblis bilang apa? Tambah kenikmatan baru. Terus ketika rumah tangganya rusak, sok-sokan gak tahu gitu. Gak bisa. Nah maka jangan ini saya sampaikan ya, mumpung saya ingat. Jangan sok-sokan lah tanya hukum musik. Ustaz, hukum musik apa? Keduguran. Masuk toilet istiqomah pakai kaki kiri baca doa dulu. Itu dulu istiqomah kan. Keluar toilet pakai kaki kanan baca doa. Mau makan caranya yang benar, sunnahnya yang pas, baca doa. Mau tidur lakukan zikir sebelum tidur, baca doa. Itu dulu dirapiin. Kita ini yang kecil-kecil belum, langsung tanya hukum musik, hukum demonstrasi, hukum perempuan yang melepas cadar, kedukuran. Akhirnya ilmu itu para ulama mengatakan al-ilmu yu'khadhu bit-tadarruj. Ilmu itu diambil dengan tadarruj. Tadarruj itu seperti anak tangga loh, titik-titik. Dan itulah kenapa yang menjadikan ilmu kita ini rusak, karena kita cari ilmu untuk ini bukan untuk amal. Kita ini cari ilmu untuk apa? Untuk sekedar tahu. Oh tiba no gak oleh.
Oh, tiba no haram. Terus setelah tahu semua itu, cari korban mana yang kira-kira bisa ditembak dengan ilmu kita. Kalau para sahabat Nabi zaman dulu, mereka itu belajar Quran berapa ayat? 10 ayat, mereka tidak akan lewat sebelum apa? Sebelum hafal, sebelum ngerti, sebelum diamalkan. Sehingga para Nabi bukan mendidik penghafal Quran, tapi Nabi mendidik pengamal Al-Quran. Salahnya kita sekarang, kita sudah cukup bangga dengan hafal Quran. Dalam keadaan terkadang yang hafal Quran ini tidak mencerminkan akhlaknya Al-Quran. Akhirnya orang yang membawa Al-Quran, kita lihat percuma hafal Quran yang ngomong gak karuan. Percuma hafal Quran rumah tanggai, rusak. Percuma hafal Quran subuh gak tau ketok di masjid. Iya Banda, itu yang kita lihat sekarang kan. Gara-gara dari, kok iya sekali kok. Semangat antum ya. Mau ngeplak siapa antum ini? Nah sudah, maka apa yang terjadi? Dari awal memang niatnya salah. Kita ini cari ilmu kepingin yang langsung tinggi, langsung mentereng, langsung ketok pinter, dengan bukan amal tapi dengan mengkritik orang. Nah, maka kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya. Setan itu mengatakan kepada iblis, iblis ngomong begini, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'ati. Aku tidak tinggalkan mereka ini yang di rumah itu 24 jam dalam sehari. Masuk aku masuk, keluar aku keluar, mereka tidur aku di sampingnya, mereka bangun aku deketin lagi. Tidak aku tinggalkan sampai kapan? Sampai aku jadikan mereka berdua bercerai. Jadi ini loh sekarang. Tujuan utama iblis di akhir zaman. Saya bukan ustadz akhir zaman ya. Tapi kalau kemudian kita perhatikan, tujuan iblis di akhir zaman ini cuma sisa dua. Sisa berapa? Dua. Nomor satu, tahrish bainal muslimin, ngerusak ukhuwah di antara umat Islam. Sampai sekarang ini beda madhab dianggap beda manhaj. Pernah ngerasain nggak? Sekedar beda madhab saja, yang satu ikut madhabnya al-imam al-Syafi'i, yang satu ikut al-imam al-Hambali, dan macam-macam sudah. Itu dianggap sudah beda manhaj. Ini menunjukkan bahwa programnya setan sukses. Kita ini beda hanya urusan kunut gak kunut, itu imam bisa ditarik. Ada kejadian di Trenggalek. Ada masjid tua, imamnya wakifnya. Sampai betul-betul tua itu imam. Tapi memang mumpuni. Bacaannya bagus, ilmunya bagus, sehingga gak ada orang yang protes. Ketika si wakif ini meninggal, diganti imam yang lain. Ternyata imam yang lain yang ditunjuk ini imamnya biasa kunut. Antum tahu ketika kunut disepak tekok mburi. Kejadian baru ini, Surabaya belum sampai ya. Coba bismillah sekali-sekali. Lah rame kok ya. Ditendang dari belakang. Dianggap apa? Wah, ini menyelisihi sunnah. Loh, menyelisihi sunnah versi siapa? Nah, gini-gini lah hadirin, ini yang kita perlu noto hati betul-betul. Ilmu itu dicari bukan untuk bekengkengan. Apa bekengkengan itu? Bertegang-tegangan. Ilmu itu dicari untuk diamalkan supaya kita selamat nanti di akhirat. Tapi sekarang ini lek gak kereng seakan-akan gak sunnah. Lek gak ngilokno bid'ah seakan-akan gak sunnah. Lek gak ngilokno syirik seakan-akan gak tauhid. Itu loh yang kita perlu luruskan sekarang. Enggak harus ngomong semua itu. Walaupun semua itu wajib dipelajari, wajib didakwahkan dan wajib diamalkan. Tapi tidak melulu hanya masalah itu. Nah sudah, maka iblisnya bilang, saya tidak tinggalkan mereka berdua kecuali saya pisahkan mereka berdua. Saya ceraikan mereka, saya bikin mereka apa? Bercerai. Maka itu tugas iblis yang di akhir zaman ini yang nomor satu. Tahrish, ngerusak kerukunan. Yang kedua apa? Tugasnya iblis yang kedua. Mecah belah rumah tangga. Karena pondasi awal utuhnya suatu negara itu diawali rumah tangga. Kalau rumah tangga baik, muncul masyarakat yang baik. Kalau muncul masyarakat yang baik, akan muncul suatu negara yang baik dan akan muncul suatu peradaban yang baik. Itulah kenapa hadirin yang Rasul lakukan pertama kali masuk Madinah, akha bainal muhajirina wal ansar. Langsung dipersaudarakan. Salah satunya siapa? Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Langsung dipersaudarakan dalam keadaan mereka tidak ada kaitan darah. Karena Rasul tahu pentingnya persatuan itu. Nah sudah. Kemudian hadirin berikutnya,
Yang perlu kita sampaikan adalah dulu awal pernikahan rumah tangga kita kayak nikmat betul, bahagia betul. Kerja sebentar rasanya kepingin pulang, sampai rumah tenang, enggak pengen keluar, temen telepon, majelis Dumna. Oh, maafi majelis, maafi Dumna. Zaman itu 3 bulan pertama, 4 bulan pertama, 3 tahun. Gak kepingin mulai, gak tahu mulai. Dan saya dapat cerita baru berapa waktu yang lalu. Ada satu orang kaya, punya perusahaan bis. Jadi PO bis antar kota, bukan antar provinsi. Ada rapat koordinasi nasional dengan teman-temannya ke Jakarta. Sampai Jakarta 2 hari, waktunya pulang. Si teman ini bilang apa? Saya booking lagi hotel ini untuk 2 hari, saya gak pulang dulu. Teman-temannya tanya, lo wis rong dino? Gak kangen mulih dah. Ceritanya apa? Wis karuan di hotel dewean timbang mulih diamuk bojo. Dan itu cerita di Kedik. Itu cerita di sana. Saya yakin di sini pun juga ada. Nah, sekarang poin kedua, ingat poin pertama, sekarang setan itu kerja keras untuk merusak rumah tangga kita. Itu kerjaannya setan. Ya macam-macam wasilahnya, macam-macam ekonomi, rasa percaya yang mulai hilang, orang ketiga, Facebook, macam-macam sudah. Yang kedua, ingat pertanyaan, kenapa rumah tangga kita dulu enak, nyaman, menyenangkan, ketemu istri tenang. Jadi sifat istri solihah itu kayak muncul semua di istri kita. Kalau dilihat menyenangkan, kalau diperintah taat, kalau ditinggal pandai menjaga diri. Kok sekarang itu semua hilang? Apa masalahnya? Antum buka surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Nanti pulang buka apa? Surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Ini semuanya insyaallah sudah hafal ayatnya. Tapi mungkin penafsirannya yang sedikit dari kita kurang pas. Walaupun tidak salah, tapi kurang pas. Begini, banyak orang mengartikannya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kapan? Mereka yang merubahnya. Itu boleh diartikan begitu? Boleh. Karena dalam ilmu tafsir, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi'khususis sabab. Pelajaran dari ayat itu diambil dari keumuman maknanya, bukan dari kekhususan asbabun nuzulnya. Nah, maka diartikan seperti itu boleh apa enggak? Boleh. Tapi arti awalnya apa? Antum buka surat Al-Anfal ayat 53. Allah tafsirkan langsung. Artinya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubahnya. Itu artinya apa? Innallaha la yughayyiru ni'matan an'amaha 'alal 'abdi hatta yughayyiruha bi anfusihim. Allah tidak akan mencabut nikmat yang Allah kasih sampai kalian yang menjadikan Allah merasa pantas untuk mencabutnya. Itu artinya ayat ini. Jadi setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak akan Allah cabut. Tidak akan Allah cabut. Sampai kemudian kita sendiri yang menjadikan nikmat itu oleh Allah pantas dicabut. Mungkin tidak kita syukuri. Mungkin dengan nikmat itu kita lupa ibadah. Mungkin dengan nikmat itu kita menjadi sombong. Mungkin dengan nikmat itu kita khawatir terkena fitnah. Akhirnya dengan hikmah dan kebijaksanaan Allah, nikmatnya dicabut. Nah, sekarang pertanyaan, bahagia rumah tangga itu nikmat atau bukan? Nikmat. Tenang di rumah, gak kepengen keluar, itu nikmat atau bukan? Nikmat. Ketemu istri, langsung menundukkan pandangan, gak kepengen ngelihat yang lain, itu nikmat atau bukan? Nikmat. Sekarang pertanyaannya, berapa lama nikmat itu bertahan di rumah tangga kita? Kok 3 tahun rabi, wis eker-ekeran, gak mandek. 3 tahun nikah, tiap malam keluar, ba'dal isya' dumna. Antum tahu gak dalam fikih usrah itu, waktu ba'dal isya' sampai subuh, itu haknya keluarga. Tidak ada laki-laki hak main dumna itu tidak ada. Ini jamaah ini untuk ruwet lah sekena dumna ini Allah. Ini narkobanya arbiada. Wes lek dumna ini betul tidak pakai fulus tapi omongannya itu. Iya benda. Kalimat-kalimat yang keluar itu kadang-kadang tidak mencerminkan orang yang ibadah.
Padahal kadang-kadang sebagian sing main yo lek subuh yo di masjid. Tapi seakan-akan ketika main Allahnya hilang. Padahal apa? Wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan fayuhwa fi jahannam sab'ina kharifa. Ada orang ketika ngomong itu omongannya sama Allah enggak diridhoi. Dalam keadaan ketika dia ngomong enggak mikir blas, asal ngomong, asal keluar. Ternyata karena omongan itu Allah tenggelamkan dia di neraka 70 tahun. Coba, nah ini lo pentingnya kita milih teman itu kan. Nah maka dengan itu hadirin kita bertanya sekarang, kenapa kok sekarang kita tidak betah di rumah? Kenapa kok dulu istri kita itu begitu paling cantiknya di mata kita, sekarang kok paling elek? Kenapa dulu rumah itu begitu ngangeni dalam hati, sekarang kok pulang ke rumah itu begitu menyeramkan? Jawabannya cuma satu. Karena kita sendiri yang menjadikan nikmat bahagia itu oleh Allah pantas dicabut. Para ulama mengatakan an-ni'matu allati la tuqarribuka ila Allah fahiya baliyah atau niqmah. Nikmat yang tidak menjadikan kamu dekat kepada Allah maka itu musibah. Jadi kaya lek soge gak dekat sama Allah itu bukan nikmat itu. Itu musibah. Terkenal, ketika terkenal tidak ikat sama Allah, tidak dekat sama Allah, Qarun coba lihat Qarun, itu musibah bukan nikmat. Jabatan, Fir'aun lihat Fir'aun, dapat jabatannya tinggi tapi jauh dari Allah jadi musibah. Nah, termasuk rumah tangga kita ini, kalau rumah tangga ini kita biarkan begitu saja, kita oleh Allah dianggap kufur nikmat, akhirnya nikmat yang awalnya kita senang, kita bahagia, kita tenang, maka nikmat itu sama Allah diapain? Dicabut. Sekarang poin ketiga, bagaimana biar nikmatnya tidak dicabut? Bagaimana biar nikmat rumah tangga itu oleh Allah tidak dicabut? Tentu jawabannya satu, asyukru muthbitun ni'am. Ini antum buka dalam kitab-kitabnya para ulama tentang ayat Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingat lo ya, kalau disyukuri nikmatnya ditambah, kalau dikufuri azabku pedih. Dan ini bisa jadi rumah tangga. Kalau rumah tangga tidak disyukuri akan mendatangkan azab. Azabnya bukan kita tok, bisa jadi. Bisa jadi siapa? Anak kita. Bisa jadi siapa? Pasangan hidup kita. Bisa jadi lewat siapa? Mertua. Bisa jadi lewat siapa? Orang ketiga. Kenapa? Karena dari awal wala in kafartum inna azabi lasyadid. Maka rumah tangga kita ini salah satu nikmat besar yang wajib disyukuri. Maka lihat dalam hadis Al-Barra ibn Azib yang bercerita tentang perjalanan ruh mulai awal dicabut sampai mendapatkan nikmat atau azab kubur. Semua pernah baca hadis ya kan? Kalau orang beriman nyabutnya enteng, nyabutnya ringan seperti air keluar dari teko kan begitu. Kalau orang kafir dicabutnya susah sampai kemudian diangkat ke langit, semua malaikat tidak senang dengan kedatangannya kan begitu kan. Sampai terakhir dia masuk ke alam kuburnya, ruhnya oleh Allah dikembalikan, apa yang terjadi? Ketika itu orang kafirnya bilang apa di alam kubur? Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Allah, mudah-mudahan kiamat tidak berdiri. Mudah-mudahan gak ono kiamat. Kenapa dia bilang begitu? Karena dia ngerti azab yang dia rasakan di alam kuburnya itu kecil dibandingkan azab neraka yang akan ia dapatkan nanti setelah kiamat. Maka doanya dia apa? Ya Allah, janganlah engkau dirikan hari kiamat. Tapi kalau orang beriman doanya apa? Di alam kuburnya. Padahal kuburannya sudah nikmat. Padahal kuburannya sudah penuh dengan kebahagiaan. Allah bukakan pintu surga setiap pagi dan sore. Allah jadikan amalan-amalannya menemani dia. Allah jadikan di surga itu, di alam kubur itu taman, di antara taman-taman surga. Sudah enak. Tapi dibilang apa? Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, percepatlah kiamatnya. Kenapa orang beriman itu kepingin kiamatnya cepat? Dilanjutkan dalam hadis ini, kai arji'a ila ahli
wa mali, supaya aku bisa kumpul balik dengan keluargaku. Lo bayangin. Jadi keluarga itu nikmatnya sampai keinget di alam kubur. Maka ketika nikmat itu tidak menjadikan kita bersyukur, ya rusak. Terus syukurnya bagaimana? Al-afu ya, mohon maaf ya, kita ngomong apa adanya. Ini saya lihat dulur kabeh ini, anak ponakan, anak ammi, anak khali ya. Ini tidak ada perempuan, walhamdulillah, kalau di masjid lain buat ta'am. Di bawah. Antu apa? Suara atau apa? Video. Ya khair. Masih tidak ngomong dari tadi antum. Sudah? Apa yang terjadi? Bagaimana mensyukuri nikmatnya? Alafu, mohon maaf ya. Nomor satu, sholat sing genah. Tidak ada lain. Tidak ada lain. Nomor satu apa? Sholat yang baik. Mau dalil? Rasulullah itu bersyukurnya dengan cara apa? Sholat tahajud kan? Sampai kakinya ya apa? Antum, rumah antum sama rumahnya Nabi besar mana? Jawab aja. Mana lebih besar? Makanan antum dibanding makanannya Nabi, lebih zen mana? Makanan antum. Fasilitas hidup, kemewahan, keuangan, ujian. Aduh, ujian antum paling sak gini, Nabi sak gini. Tapi sholat tahajudnya, bersyukurnya ngalah-ngalai kita. Sampai ibunda Aisyah dalam tanda kutip salah faham, dikira Nabi sholat untuk pengen surga takut neraka. Sampai ibunda Aisyah mengatakan, ya Rasul, kenapa sampai secapek itu? Padahal dosamu diampuni, surga untuk kamu sudah dijamin. Jadi ibunda Aisyah dikira orang sholat itu sekedar cari surga dan pengen jauh dari neraka. Nah ini sama kayak katanya Al-Imam An-Nawawi, ini penting ini. Supaya kita bisa ibadah itu tepat gitu. Imam Nawawi itu mengatakan maratibil ibadah thalatha. Tingkatan ibadah itu menurut Imam Nawawi ada tiga. Nomor satu, ibadatul abid, ibadahnya budak. Apa ibadahnya budak itu? Dia ibadah hanya karena takut hukuman. Dia menjalankan tugas dari tuannya, kuatir tok lek gak tak lakoni tuanku ngamuk aku dipentung. Salah satu buktinya apa? Orang yang sholat hanya takut masuk neraka. Itu benar, itu boleh, boleh, tidak salah. Ketika Allah firmankan, masalakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin. Kamu kok bisa masuk neraka Saqar, kenapa? Mereka jawab, karena kami waktu di dunia tidak sholat. Akhirnya dia sholat, gara-gara apa? Kalau tidak sholat, masuk neraka Saqar. Kata Imam Nawawi, adna maratib. Ini derajat paling rendah. Karena memposisikan Allah hanya pada posisi menakutkan. Jadi orang ibadah cuma takut neraka. Boleh apa enggak? Boleh, enggak apa-apa. Memang Allah menakut-nakuti kita dengan neraka. Tapi kata Imam Nawawi, adna maratibil ibadah. Itu ibadah yang derajatnya paling rendah. Antum secara rumah saja minta terbaik. Masa ibadah paling rendah? Karpet kudu sing paling api, sofa paling api, AC paling api, tuku montor gak gelem sing second. Bayangin duniawi mintanya nomor satu semua. Tapi akhirat, sing penting sah Ustaz. Ada begitu Pak. Dateng, Ustaz kalau sholat gak ngerti arti Fatihah bagaimana Ustaz? Ya seharusnya ngerti. Kan kita sholat itu kan sampai Allah firmankan, la taqrabus sholata wa antum sukaro. Sukaro itu kan mabuk. Hanya gara-gara Allah tidak mau dideketin orang mabuk itu karena dia tidak ngerti memuji atau mencela Allah. Kalau antum tidak ngerti arti Al-Fatihah, yo bisa dibilang mirip lah sama orang sholat tapi mabuk. Gak ngerti. Loh, tahan Ustaz, kaset ya Ustaz. Estuwe. Tapi kalau tidak ngerti artinya sah apa enggak Ustaz sholatnya? Saya jawab, yo sah. Ayo, gak apa-apa Ustaz, yang penting la haula wala quwata illa billah. Coba bayangin, kalau untuk Allah standarnya tiba-tiba turun. Baju salat ini loh. Mohon maaf ya, saya enggak nyindir siapapun di sini ya. Ya kebetulan temanya itu aja. Baju salat ini loh. Salat kita ini mikir apa? Sing penting nutup aurat. Antum tak kasih contoh. Saya datang ke stadion 10 November nonton Persebaya. Saya pakai gamis putih. Pakai surban hijau.
gaya surban di selendang nomane, pakai tongkat tasbih gede. Terus saya jalan di depan supporter Persebaya, bonek mania. Apa kata supporter? Dukune telat. Kenapa? Ndak pantas melbu stadion kok pakai gamis. Sama pun sebaliknya, masuk masjid kok pakai kostum bola. Masuk masjid kok pakai kaos, masuk masjid kok bajunya ndak rapi, kadang-kadang kok sing sarungan niku menceng-menceng sampai dodo ngene ya sarungan. Dukure kaos burine bolong, apalagi sekarang waktunya pilpres ini kampanye, ono nomere pilih saya ambek delok sapa iki. Iki koyo calok sing 5 tahun wingi gak dadi iki. Tapi lek ono fulus gak apa-apa wis karuan. Lho. Bayangin, jadi ketika ke stadion pakai baju salat ndak pantes, maka ke masjid pakai baju bukan bajunya masjid ya ndak pantes. Kita ini kalau untuk Allah seakan-akan Allah itu nomor mbuh piro lah. Padahal mindset tentang ibadah itu penting. Kalau untuk Allah, kalau diperintah oleh Allah, lakukan yang terbaik. Ndak oleh sak karepe dhewe malu sama dunia. Dunia kita minta yang terbaik, untuk Allah kita minta sembarangan. Iya apa ndak? Ada contoh Qabil dan Habil, tahu kan? إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. Ketika mereka Allah perintahkan berdua untuk berkorban, yang satu diterima, yang satu ditolak. Punya Habil diterima, punya Qabil ditolak. Kenapa punya Habil diterima? Padahal itu korban dia tidak ikut makan. Habil bilang apa? Memang saya tidak ikut makan, tapi korban ini wujud penghambaan saya kepada Allah. Maka ketika itu wujud penghambaan saya kepada Allah, harus saya beri yang terbaik. Diterima. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu maha baik, tidak mau nerima kecuali yang baik. Sementara Qabil kayak kita. Sapir gobiro. Oh, petang puluh limo. Lu ya akhir petang puluh limo. Sekarang gobi tulas gano. Oh no, tapi kuru, maafi muskilah weh, yang penting lah sapi ya. Jujur lah, jujur. Kita apa enggak? Ya sebagian lah, enggak semua ya. Kambing yang ngono, ada kambing harga 4,5 juta. Oh, apa lagi 4,5 juta? Itu lah juga faedah, juga gede-gede, korban ini. Golek sing piro? 1,3 juta. Padahal rezekinya dia tahunan ratusan juta. Sepisan tok korban kambing, korban sapi, cari yang murah. Ini anak turunnya Qabil. Sudah ketika dia kurban, buah yang jelek, binatang yang sudah cacat segala macam, apa yang terjadi? Tidak diterima sama Allah. Tidak diterima sama Allah. Nah, itu yang pertama, ibadatul abid. Ibadahnya orang yang itu kesannya cuma budak takut kepada siapa? Tuannya. Yang kedua, ibadatul tujar. Ini sempat ramai di kampung kita ini. Ibadatul tujar, ibadahnya pedagang. Apa ibadahnya pedagang itu? Ibadah mek hitung-hitungan tok, go kalkulator tok. Penter didol balik pajero. Pernah enggak dengar ustaz yang ceramah seperti itu zaman itu? Sedekah ya, akhi. Antum sedekah ya, akhi. Allah ganti kali lipat ya, akhi. Minimal 10, maksimal 700 sampai tidak terhingga. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin terus panjang. Akhirnya ada orang jual mobil Panther. Laku waktu itu sekitar 50 juta. Ini mobil satu-satunya yo digawe kerja, digawe nganterno bojo kerja, digawe nganter anak sekolah. Semangat malam itu dengar ceramah di Tol Panther 50 juta. Pikiran 50 ping 10 500 gawe tuku motor anyar 250, sik susuk 250 gawe dandani omah ajib zen. Jual Panther seminggu tak balik, mikirnya diuji sama Allah. Biasa lek gak balik cepat ini hasilnya malah besar. Sama Allah masih diproses. Sudah subhanallah sebulan tak balik, dua bulan tak balik, tiga bulan diparani ustati, ustad kadzab hadza. Ini kenapa begitu? Karena ibadahnya dia bukan untuk Allah tapi untuk dunia. Lu yo aneh. Ibadah kok untuk dunia? Sama seperti ngelihat mobil mewah. Yo ini baru-baru juga rame nih. Solawatin aja. Ngelihat mobil mewah apa? Solawatin. Seakan-akan solawat itu begitu murah hanya untuk ngejar mobil. Padahal semua yang kita lakukan itu ngejar akhirat. Apa dalilnya? Inna salati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Wes sudah, dah ada blas, la dunia wala apa, akhirat semua. Allah lillahi rabbil alamin. Kan begitu. Nah, akhirnya ada orang-orang itu, kata Imam Nawawi, ibadatut tujar. Ibadah itu cuma hitung-hitungan, dok. Kalau sholat 2 rakaat sebelum subuh, dapat dunia beserta semua isinya. Oh, berarti emang gak ditinggal. Oh, kalau ibadah begini, begini. Jadi hitung-hitungannya cuma kalkulasi. Ini dapat ini. Sehingga ketika dia tidak mendapatkan iming-iming, dia gak ibadah. Itu ibadahnya siapa? Pedagang. Kulaan piro payune piro. Aku sholat kira-kira seperempat jam, lek ndek tuku seperempat jam aku oleh apa ya? Itu pedagang. Kata Imam Nawawi, ini lumayan lah. Karena dia masih mengesankan Allah itu zat yang maha memberi. Dibanding yang pertama tadi. Tapi kata Imam Nawawi, yang paling keren yang nomor tiga. Ibadatul ahrar. Ibadatul ahrar, orang-orang merdeka. Ini lo ibadahnya Nabi Muhammad. Ibadatuhu hayaan wa syukran wa khajalan lillah. Ibadahnya itu karena rasa malu kepada Allah dan karena rasa syukur kepada Allah. Bukan sekedar menjauh dari neraka, bukan sekedar ingin mengejar surga, tapi dia menganggap lek gak ibadah kebangetan. Itulah Nabi Muhammad. Ketika Ibunda Aisyah mengatakan, kenapa lima fa'alta hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar? Kenapa salat sepanjang ini? Jawabannya singkat, padat, jelas. Afala akunu abdan syakura. Kalau memang aku dijamin syurga, aku dijamin selamat dari neraka, dosaku diampuni, maka mosok aku tidak pantas kalau berterima kasih kepada Allah. Nah, itu loh kita ini. Maka ibadahnya itu bukan lagi hitung-hitungan. Nah, maka hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana rumah tangga kita itu bisa disyukuri? Nomor satu, sholat. Sampai Ibunda Aisyah mengatakan, ini begini, antum biasakan doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun ini, sakinah mawadda wa rahmah yaitu, qurrata a'yun. Apa sih arti qurrata a'yun itu? Enak dilihat? Kok cuma enak dilihat dok? Kayak enak di hati. Gak ngewangi akhirat. Lihat. Rabbana ya Allah, hablana anugerahkan kepada kami. Min azwajina, pasangan kami. Wa dhurriyatina, anak turun kami. Termasuk cucu, cicit semuanya. Qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu lek didelok. Nyeneng no, itu secara tekstual, secara makna lafad kata. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Ini juga muskil ini. Rasulullah itu melarang kita minta jabatan, betul apa enggak? Enggak boleh. Ya Aba Dzar, innaka dha'if wa innaha amanah wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadama. Abu Dzar, kamu lemah. Yang kamu minta itu amanah. Nanti nyesel kamu di hari kiamat. Tidak boleh minta jabatan. Barang siapa memintanya, maka Allah tidak akan menolongnya. Barang siapa diberikan untuknya, maka Allah akan menolongnya. Itu jabatan. Tapi dalam ayat ini, disuruh minta jadi pemimpin. Ya, apa ayat ini? Nah, sekarang yang pertama dulu. Makna qurrata a'yun. Begini. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih. Hubbiba ilayya min dunyakumus thalath. Ada tiga hal dari dunia kalian. Bayangin, Rasul kalau ngomong dunia, bukan dunia kita, tapi dunianya siapa? Kalian. Hubbiba ilayya min dunyakum. Allah menjadikan saya cinta terhadap dunia kalian dalam tiga hal. Kenapa dunia kalian? Rasulullah selesai dari dunia. Selesai dari dunia. Kenapa Rasul mengatakan, mali walid dunia. Apa urusanku dengan dunia? Coba kita bisa begitu? Bah, kita ini gelut gara-gara dunia kok. Gak marani ami, gak marani khalati, eker-ekeran bik misanan. Gara-gara dunia kok. Terus sok-sokan ngomong, mali bali dunia, pret. Apa urusan saya dengan dunia? Hati-hati loh ya.
meninggal itu antum lebih tahu dari ana. Wis gak ono urusan tuwe enom loro waras. Meninggal itu cuma satu, ajal. Maka orang Arab bilang apa? Ta'addadatil asbab wal maut wahid. Sebab mati itu banyak, tapi yang namanya mati yo mek situ, mati yo mati itu sudah. Gak iso balik. Waktunya mempertanggung jawabkan. Nah, sudah. Maka Rasulullah mengatakan, "Mali walid dunia, apa urusanku dengan dunia ini?" Dalam keadaan yang lain, Nabi Muhammad itu kalau sumpek, dalam tanda kutip, ya, sumpeknya tidak seperti kita. Toko ketutupan parkiran nih. Iki barang tas kulaan kok usum mudan karena wong wani tuku. Wah, ngeluh. Kalau Rasulullah, masalah-masalah dakwah. Apa Rasulullah bilang? Allahumma la aisha illa aishul akhirati. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hamba cari kecuali kehidupan akhirat. Tenang. Kenapa? Karena ngerti dunia sementara. Kalaupun sedih, sedihnya sementara. Kalaupun soge, sogemu sementara. Maka rumusnya nikmat cuma dua. Kalau enggak, anda yang meninggalkan, anda yang ditinggal. Anda yang meninggalkan itu kesugihane sik wutuh wonge mati, atau anda ditinggalkan uangnya sik urip, duwike wis entek. Di situ dunia ini. Tidak ada lain, tidak ada nomor 3, 4, 5, tidak ada. Kalau harim boleh, 2, 3, 4 boleh. Kalau dunia tidak ada, 2. Tidak antum ditinggal, antum yang ninggal. Nah, sudah? Maka dengan itu Rasulullah mengatakan, Hubbiba ilayya min dunyakum tsalats. Dari dunia kalian yang Allah bikin, aku mencintainya itu 3. Nomor 1, at-tib, minyak wangi. Rasulullah itu senang minyak wangi. Bahkan dalam satu riwayat, yang dioles di kepalanya sampai netes di bajunya, dalam satu riwayat itu bukan minyak rambut, minyak wangi. Saking senengnya Rasul dengan wewangian, sampai keringetnya itu kalau netes baunya kayak minyak wangi. Sampai ketika Rasulullah tinggal di rumahnya Ummu Salamah, ditadai sama Ummu Salamah pakai mangkok kecil. Ketika Rasulullah bangun, karena Rasul itu sifatnya apa? Arraq. Antum buka Syama'il Muhammadiyah. Arraq itu keringetnya wakeh, orang yang gampang keringetan, tapi gak mampu seperti kita. Ya kan? Maka ketika Rasulullah tidur siang, dan tidur siang ini penting loh. Qil fa inna syaitana la yaqil. Tidur sianglah kalian karena setan enggak tidur siang. Kita ini tidur siang kepikiran toko. Luwe abot toko timbang ngelakoni sunnah. Iya enggak? Sudah, ketika Rasulullah bangun, Rasulullah tanya, "Ma bahadha?" Ini buat apa? Apa jawabannya? Linukhallita biha miskana. Untuk kami campur sebagai minyak wangi kami. Kalau kita, Pak, minyak wangi ketetesan keringet situ, kalah minyak wangi ini menang keringete. Rusak aromanya minyak wangi itu ya. Nah, yang pertama minyak wangi. Apa yang kedua yang Rasul cintai? An-nisa, perempuan. Dan makna mencintai itu banyak, memuliakan, menghormati, termasuk maknanya menikahi. Termasuk maknanya apa? Menikahi. Dan yang terakhir, waju'ilat qurratu aini fis salat. Dan Allah jadikan qurratu aini, penyejuk mataku di dalam salat. Nah, penyejuk matanya Nabi Muhammad, qurrata ayunnya Nabi Muhammad itu salat. Sementara kita minta keluarga kita qurrata ayun. Waj'alna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Berarti kita kepingin keluarga kita itu posisinya seperti salat dalam hidupnya Nabi Muhammad. Faham enggak? Kita minta apa? Wa azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Sementara qurrata a'yun ini di kehidupan Nabi itu sholat. Sekarang kita lihat apa sholat di kehidupan Nabi sebagai qurrata a'yun. Nomor satu, qurrata a'yun dalam sholatnya Nabi itu istirahat. Maka kita kepingin keluarga kita ketika kita pulang itu kayak istirahat. Ketemu istri, Masya Allah, rahatul bal. Ketemu anak, tenang. Masuk rumah, suasananya menyenangkan. Tidak harus mewah. Karena rumah itu tergantung isinya. Iya apa enggak? Siapa yang menempati. Percuma omai gede, gak tahu di omah. Dan gak usah dicerita, no lah, banyak lah di Malang, wala di Surabaya, wala di Jakarta, wala di Batu, di mana saja sama. Iya, banyak orang kaya raya, Masya Allah, rumahnya besar, kamarnya banyak. Tidak pernah di rumah. Tinggalnya di mana? Pindah dari mobil ke mobil untuk taken MOU, ngawasi proyek di sana. Terus rumah kok bangun gaya apa? Ini orang diperbudak dunia ya begini. Nah, sudah.
Maka qurrata ayun yang pertama, ingat ini kalau sudah isya ya. Qurrata ayun yang pertama itu kita kepingin salatnya Nabi Muhammad yang itu istirahat itu masuk dalam keluarga kita. Maka Rasulullah itu kalau lagi sumpek itu kan mendekati Bilal. Terus Rasulullah bilang apa? Amal ana waktu lil adhani ya Bilal. Bilal, sudah masuk waktu adhan dah. Bilal bilang belum. Tak lama tanya lagi, tak lama tanya lagi. Ketika Bilal bilang sudah masuk waktu ya Rasulullah, jawabannya apa? Arihna biha ya Bilal. Istirahatkan kami dengan sholat. Itu qurrat a'yun. Yang kedua apa? Menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah. Rasulullah bersabda dari hadits Ibunda Aisyah, "Kana idza hazabahu amrun fazi'a ila shalat." Nabi Muhammad itu ketika dikagetkan dengan suatu masalah, apa yang dilakukan pertama? Langsung salat. Wa ba'da shalat intahal amr. Selesai salat, masalahnya selesai. Itu salat qurrata a'yun untuk Nabi Muhammad. Kita kepingin keluarga kita qurrata a'yun, berarti kita kepingin keluarga itu menjadi solusi dari masalah kita. Nomor tiga, apa itu qurrata a'yunnya Nabi Muhammad itu? Salat ini untuk Nabi Muhammad penguat. Kita kepingin keluarga kita menjadi apa? Penguat. Maka ayatnya ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Karena sebentar lagi kamu dapat tugas berat, sama Allah dilatih dulu biar tugas berat ini beres. Bagaimana beresnya? Awali tugas berat itu dengan mengistiqomahkan sholat tahajud. Ketika Nabi Muhammad diperintahkan sholat tahajud, maka qawlan thaqila yang Allah bebankan kepada Nabi Muhammad beres, sukses. Kenapa? Karena Allah tahu musuhnya besar, Abu Jahal, Abu Lahab, musuh-musuh besar. Maka Nabi Muhammad pun harus punya kekuatan yang besar. Termasuk apa qurrata a'yun itu dalam kehidupan sholatnya Nabi Muhammad? Inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Jadi kita kepingin istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita itu menjadi benteng dalam kehidupan kita. Mereka itu menjauhkan kita dari kemungkaran. Maka hati-hati hadirin, di dalam rumah wajib ada amar ma'ruf nahi munkar. Wajib. Antum tahu ayatnya? Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassa. Takutlah suatu fitnah, ujian berat, musibah, bencana yang tidak hanya mengenai orang yang zalim saja. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Kenapa semuanya kena? Li'annahum taraku al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar. Kenapa yang baik juga kena musibah? Kenapa yang baik juga kena dihukum sama Allah? Karena mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ketika mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka ketika musibah itu masuk semua kena. Nah, itu pun sama dengan rumah tangga kita. Cuma kita sekarang malas ngelingno istri. Angel ustaz dikandani sak kecap balese masya Allah rong jam gak mandek kayak ustaz lek ceramah. Ya Allah ustaz ngandani anak saiki ustaz karuan ngandani tembok masih gak dirungokno tapi gak jawab. Ya Allah ustaz omah zaman saiki lho ustaz gak kayak zaman jidik biyen. Lho ya beda zaman jidik biyen. Jidik zaman dulu ya akhi salate genah. Ngajine genah. Pergaulannya genah. Nah kalau dibandingkan sama orang sekarang terus membandingkan gak koyok zaman jidik biyen, lo ibadahmu gak koyok jidik biyen kok, sholatmu gak koyok jidik zaman biyen kok. Jidah saya itu zaman kita masih kecil-kecil sih TK itu kalau jidik berangkat kerja itu jidah ngapain? Melbu kamar duha dungak no. Terus lama-lama kita kan penasaran kenapa apa semik ben jidik metu kok umi mlebu kamar langsung ndonga. Lho ya apa nak? Jidikmu kerja mbek tenagane, umi kerja mbek dongane.
Ini zaman dulu. Zaman sekarang enggak. Suami kerja, istri ngene. Cepetan Rinio, anjing galak sudah pergi. Le apa mau dibilang kayak jidik zaman dulu. Sudah isya ya. Baik, adzan dulu ya. Kita lanjut ba'dal adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'du. Kita lanjutkan beberapa saat ke depan. Jadi makna qurrata ayun dari keluarga yang kita inginkan itu nomor satu, seperti yang Rasulullah dapatkan di dalam salatnya. Nomor satu, istirahat. Nomor dua, sumber penyelesaian masalah. Dan ini terjadi ketika Rasulullah sedang berangkat untuk menunaikan ibadah umrah pada pertama kalinya setelah hijrah ke Madinah. Kan sama orang Mekah dilarang sampai muncul perjanjian apa? Hudaibiyah. Itu kan Rasulullah bilang kepada para sahabat yang sudah pakai baju ihram, Rasulullah bilang apa? Sembelih kambingnya, hadiyunya, potong rambutnya, tahalul. Sahabat tidak ada satupun yang nurut. Blas. Karena sahabat bilang apa? Kita ini sudah pakai baju ihram, masuk atau mati, pilihannya cuma dua. Sementara Rasulullah tidak. Rasulullah bilang udah diterima sama Allah, sembelih kambingnya, cukur tahalul rambutnya, tidak ada yang mau. Sahabat masuk ke tendanya Ummu Salamah. Mukanya Rasulullah kurang nyaman. Maka Ummu Salamah tanya, "Ma bika ya Rasulullah? Ada apa?" Rasulullah menjawab, "Qaumuki," itu loh, kaum kamu itu. Memang dari zaman Nabi, Pak, lele-lele itu dikaitkan perempuan. Lek pas anake nakal, iku loh anakmu. Lek pas juara siji, lo anake Abi. Itu sudah dari zaman dulu, sudah ma'ruf ini. Sudah, maka Rasulullah bilang pada Ummu Salamah, "Qaumaki," itu loh kaum kamu itu. Saya perintahkan tidak mau nurut. Saya suruh cukur rambutnya tidak mau cukur. Saya suruh sembelih kambingnya tidak mau sembelih kambingnya. Ummu Salamah bilang, mau tidak nurut sama aku? Jadi nurut sama perempuan itu selamat, Pak. Selamat. Maka perempuan ini perlu diajak ngomong. Kata Rasulullah, apa pendapat kamu? Kamu keluar, panggil tukang cukurmu, cukur rambutmu. Dan kamu ambil pisaumu, kamu sembelih kurbanmu. Sudah, Rasulullah keluar. Panggil tukang cukur, cukur rambut. Sampai diceritakan dalam riwayatnya, itu sahabat Nabi rebutan pisau cukur kayak mau perang. Berarti yang mereka lihat bukan ucapan, Pak. Tapi apa? Perbuatan. Walad, sholli. Walad, Masjid Syafi'i. Walad, Masjid Syafi'i, ya, bayi sik pitung kain. Kaiso. Iki rong meter, drole, iki rego kulaane iki. Walad, sholli, la ilaha illallah. Angelian harim iki rek lho. Coba. Ndak bisa. Yang dilihat itu perbuatannya. Ketika Rasulullah selesai nyukur rambutnya, semua para sahabat selesai rambutnya cukur. Ketika Rasulullah sembelih kambingnya, semua kambing disembelih. Itu ketika musyawarah dengan siapa? Ummu Salamah. Maka keluarga itu sumber jalan keluar. Dijak ngomong, dijak diskusi. Kemudian yang ketiga, keluarga itu sumber kekuatan. Sebagaimana sholat itu sumber kekuatan, di mana Rasulullah dikuatkan luar biasa dan tidak perlu diceritakan panjang lebar oleh ibunda Khadijah. Sampai ibunda Aisyah ngomong apa? Perempuan yang aku tidak pernah lihat, tapi cemburunya tembus sampai jantungku. Tidak pernah aku ketemu, tapi cemburunya tembus sampai jantung. Kenapa? Nyembelih kambing, bagiin ya buat teman-temannya Khadijah. Ada perempuan masuk rumah, loh kok suaranya kayak suaranya Khadijah? Dapat hadiah, bagikan bibiknya Khadijah. Lama-lama namanya perempuan kan yo. Iya, namanya kalau ngempet yo, tidak mungkin istri Nabi gak ngempet, Pak. Pasti. Tapi kemudian namanya perempuan kan ya pasti lah ya. Terkadang ada waktu-waktu di mana dia kalah dengan egonya. Bilang apa? Kafat ka Khadijah ya Rasulullah. Jangan ngomong Khadijah lagi. Dalam satu riwayat rotok kasar, Allah telah menggantikan perempuan tua itu dengan saya. Jadi ada kalimat al-gabiroh. Perempuan tua marah Nabi Muhammad. Dia bilang, "Wah, wallahi ma abdalani Allahu khairan minha." Demi Allah, selamanya tidak pernah dapat ganti lebih dari Khadijah. Tidak pernah. Ini namanya wafa. Wafa itu setia. Terus Rasulullah ceritakan kebaikan Khadijah.
Dia yang menampungku ketika orang mengusirku. Dia yang beriman ketika orang kufur. Dia yang menolongku dengan hartanya ketika orang lain tidak memberikan hartanya untukku. Dia yang menenangkanku ketika orang lain menakutiku. Dia yang menghasilkan anak untukku ketika istri yang lain tidak memberikan anak untukku. Apa kata Ibunda Aisyah? Mulai hari itu tak iling-iling. Wis ojo Khadijah. Sensitif. Bayangin. Wafa. Jadi keluarga itu apa? Penguat. Penopang, penolong. Kemudian sholat untuk Nabi Muhammad. Tanha anil fakhsya'i wal munkar. Maka Rasulullah bilang apa? Anak muda, nikah. Kenapa? Pernikahan itu menjadikan pandangan bisa tunduk, kemaluan terjaga. Satu tidak cukup. Dua, kenapa takut? Dua tidak cukup. Tiga, tiga tidak cukup. Mentok empat sudah. Lek empat tidak cukup, mahrum. Tidak ada empat tidak cukup. Ini cuma sayangnya laki-laki sekarang penakut. Kenapa penakut? Tidak punya jiwa qawamah. Salate gak kena, ngajine gak kena, ilmune gak kena, kerjone gak kena, kedisiplinane gak kena, cara ngomongnya gak kena. Akhirnya ketika dengar suaminya mau nikah lagi, istri bilang, "Kon. Tak tuku ana kaca ah." Ndak bisa. Jidik kita zaman dulu, Pak. Ojo pindah kampung, pindah omah rabi maneh. Betul apa ndak? Aman, tidak ada apa-apa. Anak turunnya akur semua. Ibadahnya genah, Pak. Kita sekarang mafi. Kita sekarang ini. Ar-rajul ya'ish tahta ibtin nisa. Untuk yang ngerti aja. Yang ngerti tidak usah. Kenapa? Diartikan. Nanti protes yang perempuan ini. Saya tidak tahu ada perempuan tadi kan. Jadi laki-laki sekarang itu tinggalnya di bawah ketiaknya perempuan. Kenapa? Tidak punya qawamah. Qawamah itu jiwa kepemimpinan. Yang Rasul katakan dalam An-Nisa 34, kalau kepingin istrimu baik, suami harus baik dulu. Ar-rijalu. Berikutnya apa? Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Bas. Tak bisa lanjut. Qawamah itu muncul karena apa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah melebihkan kalian dibanding mereka. Lah kalau kalian tidak punya kelebihan, apa qawamahnya? Itu nomor satu. Nomor dua apa? Wabima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu membelanjakan hartanya untuk keluarga. Kalau dua ini antum dapat, istri macam-macam. Sekarang sampai muncul istilah apa? Independent woman. Lah, iya benda ini. Perempuan-perempuan tidak takut sama suaminya. Kenapa? Diurui kerja. Ketika perempuan diurui kerja, dia punya penghasilan, dia tidak merasa takut dengan suaminya. Aku lo gak kadek kon, yoi sorry. Gak usah macam-macam biar aku kon yo. Bayaranmu biar aku akean aku. Loh, itu awal musibahnya. Ketika laki-laki tidak ngerti makna qawamah. Kok jadi gini? Lanjut. Nah, sudah. Kenapa jadi begitu tadi ya? Nah, maka hadirin sekalian, yang keempat, keluarga itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah sekarang penutup. Terus bagaimana supaya kita mendapatkan rumah tangga yang baik dengan makna sakinah mawaddah warahmah yang benar? Kita artikan dulu. Sakinah itu sukun. Sukun itu berhenti. Berhenti itu artinya apa? Ya wes, lek wes sudah ketemu istri, khalas, selesai semua urusan. Kalau sudah masuk rumah, selesai. Tidak kepikiran dumna, tidak kepikiran ngopi, wala susu kambing Abi Samir apa walai sudah kepikiran. Kalau sudah masuk rumah, khalas. Apa Abi Samir, Baba Samir itu? Ah itu sudah kepikiran. Itu namanya sukun, sakinah. Terus mawaddah apa? Mawaddah itu cinta yang bukan karena perkara duniawi. Contohnya apa? Rasulullah mencintai Ibunda Khadijah itu sampai diprotes sama anaknya yang namanya Zainab. Jadi Zainab itu ketika Rasul nyuruh pisah dengan Abul As, itu Zainab bilang apa? Tidak mau. Dulu kamu ngomong untuk ibu saya, yaitu Khadijah, ini ruziqtu hubbaha. Kecintaan kepada Khadijah itu rezeki yang Allah berikan kepadaku. Sekarang aku ucapkan untuk suamiku yang kamu nyuruh saya pisah sama dia. Aku ucapkan yang sama. Inni ruziqtu hubbahu. Kecintaan sama Abul As bin Rabi itu anugerah dari Allah buat saya. Jadi itu mawaddah namanya. Jadi kalaupun sampai Anda
Wes padahal wes tua lho kok sik seneng. Lho kudu tua e. Santen nih gue lugar. Ya. Jadi misalkan dia sudah tua, dia sudah tidak punya harta, tapi tetap cintanya ada. Itu namanya apa? Mawaddah. Rahmah itu apa? Gampangan yang ini, gak mentolo. Rahmah itu apa? Gak mentolo. Ada satu dulu Arbi di Batu. Setiap anak perempuannya mau diambil, ngomong sama calon mantunya, gak perlu anakku kok sayangi. Mek siji, saakenono tok. Mek siji apa? Saakenono. Ojo kok larani. Gak perlu kok tukokno iki kok saakenono. Dan ternyata kalimat itu untuk kita sekarang penting. Dan itulah makna rahmat. Jadi kalau sampai ngelihat istri kita sakit, kita mikir apa? Karuan ana sing loro timbang ana ndelok inti loro. Dan sebaliknya, itu namanya apa? Rahmat. Dan sakinah mawaddah warahmah, itulah maknanya. Maka jangan dianggap sakinah mawaddah warahmah itu rumah tangga yang penting soge, rekreasi ke luar negeri, lek kepengin umroh ya umroh, anake kuliah di fakultas terbaik, di universitas terbaik, mobilnya mewah, rumahnya mewah, tapi tidak ada ibadah. Itu bukan sakinah mawaddah warahmah, itu istidraj. Maka sakinah mawaddah warahmah nomor satu, poin pertama, jadikan rumah tangga diniatkan untuk Allah. Nomor siji itu. Saya mengabdi sama suami karena Allah. Suami bertanggung jawab sama saya karena Allah. Semuanya karena Allah. Nomor dua, masukkan takwa ke dalam rumah tangga. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan seterusnya, jalan keluar dapat, rezeki dapat, kemudahan dapat dengan cara apa? Takwa. Az-Zukhruf. Allah Ta'ala berfirman, Al-akhilla yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang yang saling mencintai nanti di akhirat jadi musuh, kecuali orang yang bertakwa. Terus takwa itu adalah wasiatnya al-awwalina wal-akhirin. Maka masukkan takwa ke dalam rumah tangga. Nomor tiga, penting sekali. Jangan ada maksiat di rumah kita. Jangan. Dan ini tanggung jawabnya siapa? Suami. Dan yang keempat, doa yang kuat. Kita ini berdoa saja kadang-kadang lupa. Dungo ini mek di awal akad nikah. Fadhil Ustaz, antum doain ya. Ya, barakallahu lak wa baraka alaik. Allahumma ij'al hadha zawaja zawajan maimunan tardahu ya arhamar rahim. Allahumma rzuq lana warzuq lahum dhurriyyatan thayyibah. Setelah itu blas, tidak ada doa. Sama sekali tidak ada doa. Nah, padahal rumah tangga itu salah satu yang penting untuk kita minta kepada Allah apa? Kebaikannya. Barakallahu fikum. Ini sebenarnya saya masih menyiapkan beberapa, tapi kemudian mungkin waktu aja ya. Nanti insyaallah mudah-mudahan Allah takdirkan ada pertemuan berikutnya. Yang pertama ini buat antum aja, Bos. Enggak, kalau saya enak-enak enggak pakai pertanyaan, antum. Sudah selesai sudah. Jazakumullah khair, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Sebelumnya kalau ada kata-kata yang kurang sopan, ada kalimat-kalimat yang menjadikan kurang berkenan, ada ucapan-ucapan yang kurang menyenangkan, saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Kalau ada kebenarannya tentu datangnya dari Allah, dan apabila ada kurang dan salahnya tentu dari kami pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.